بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu hari seorang lelaki mengadu kepada orang saleh dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi Ali Zainal Abidin. Ana mubtala bin nisa, kata lelaki itu. Aku mudah tergoda sama perempuan. Aku berzina satu hari dan esok harinya aku berpuasa. Bisakah yang ini puasa menebus dosaku yang ini? Ayakunu za kifaratun lidha. Imam Ali Zainal Abidin menariknya ke dekatnya dan memegang tangannya. Ta'malu amala ahli nar wa tarju dukhul al jannah. Kamu lakukan amal ahli neraka dan kamu berharap masuk surga. Pada salah satu bulan puasa di Madinah, seorang pejabat bertanya kepada aku, Ustaz, betulkah barang siapa yang melakukan puasa dan sholat malamnya di bulan Ramadan dengan lengkap, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya kemudian. Betulkah, Ustaz, bahwa kalau orang melakukan haji dan umroh, dia akan kembali ke tanah airnya kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, sama seperti hari bayi dilahirkan dari ibunya. Jadi saya lakukan korupsi, sebagian hasil korupsi itu saya sumbangkan untuk membangun masjid, sebagian lagi saya pakai untuk berfoya-foya dalam kenikmatan yang haram, lalu di bulan Ramadan aku berpuasa penuh dan melakukan salat tarawih lengkap, ditambah umroh lagi. Benarkan Ustaz, orang yang umroh dan haji akan kembali ke tanah airnya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya? Saya tidak bisa menjawab. Hadis yang dibacakan bapak pejabat itu saya ketahui. Cara bapak pejabat mengambil kesimpulan itu benar. Hadis-hadis tentang pahala puasa banyak dibicarakan di majelis-majelis, di masjid, dan sekarang bahkan di media sosial. Hadis tentang haji yang mengembalikan orang kembali putih seperti bayi yang baru dilahirkan juga banyak dikutip, terutama oleh para penyelenggara umroh dan haji. Tapi hati saya galau, semudah itu dosa-dosa diselesaikan, segampang itu kesalahan dihapuskan. Puasa cukup untuk menebus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Satu kali umroh cukup untuk menghapus dosa seumur hidup. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali membereskan semua dosa walaupun kazabadil bahr, sebesarnya sebanyak buih di lautan. Sekali istighfar dosa 70 tahun seumur hidupku diampuni. Begitu kata Ustaz Fulan yang ceramahnya aku dengar di YouTube. Bukan main. Waktu itu aku belum membaca riwayat Imam Ali Zainal Abidin di atas. Sekarang kalau aku ketemu lagi dengan beliau, sang pejabat itu, aku akan berkata, Tak malu amala ahli nar wa tarju dukhul al jannah. Kau lakukan pekerjaan ahli neraka sambil berharap masuk surga. Jadi apa yang terjadi kalau kita berbuat baik sambil juga berbuat buruk? Dengan ibadat kita berharap masuk surga, tapi dengan maksiat kita lakukan pekerjaan ahli neraka. Bagaimana kalau kita campurkan setetes racun pada air sirup? Bagaimana kalau kita masukkan setitik nila pada susu sebelanga? Bagaimana kalau kita jatuhkan setitik tinta hitam pada segelas air putih? Allah berfirman, Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Aku perhatikan amal yang mereka kerjakan dan aku jadikan ia debu yang berterbangan. Al-Furqan 23. Karena amal itu mencampurkan jasa dan dosa.
dan dengarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu menjadi orang seperti perempuan tua yang mengurai tenunannya setelah merajutnya dengan kuat dan erat. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mulai pertemuan ini dan selanjutnya, aku akan berbicara dengan saudara tentang dosa-dosa yang menghapuskan amal-amal saleh kita. Bagaimana cara kita menghindarinya? Jangan remehkan racun walaupun setetes. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Saya ingin menutup dengan ucapan Imam Ali, dosa yang paling besar adalah dosa yang dianggap remeh kecil oleh pelakunya. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.